Gendut. Ah, bernostalgia gue. Apa nama Masal dia dulu cuy. Halo boy, oh kau anak yang berkunjung ke kebun kakeknya. Bungut, apa kau selalu sendirian? Aku juga suka tempat ini dan sering bermain sendirian. Ceritakan padaku bagaimana kota dan juga tentangmu. Wow, PDKT ke? Akbar. Apa kau senang kalau nanti pulang bilang ada orang tuamu? Unggut. Halo Neng. Iya, aku mau pulang Neng. Ya aku juga kesepian. Ya ntar saya kesini lagi. Ya saya berjanji. Dan masih kecil udah janji-janji ya. Siap, Pak.
Oke, kita keliling dulu kampung. Jalan itu menuju ke peternakan. Ke Peter gitu. Peternakan ayam dan juga yodeleran. Kalau bisa beli ayam dan ternak lain di tempat itu, siap guys. Beli ayam. Ini adalah toko pandai besi, siap. Saya juga tahu. Ini kebun anggur, mereka butuh bantuan saat panen, jadi bantulah jika perlu. Oke. Ini perpustakaan, kalau bisa belajar banyak dari baca buku, tentu saja kalau juga bisa tanya aku dan yang lainnya tentang apapun. Halo nenek, halo apa kabar Thomas, siapa yang bersamamu? Inikah anak muda yang kau bilang akan merawat kebun bertuan itu? Halo Ellen, iya ini orangnya, namanya adalah Ellen. Mari kita perkenalkan kepada Ellen, dia pernah menjadi bidan, dia punya cucu perempuan yang kuperlihatkan rumahku di tempat sebelah sana. Sampai jumpa Thomas dan senang bertemu denganmu. Maaf pertama, siap guys. Oke Nek, sehat-sehat selalu Nek. Ini supermarket, siap. Terus beli pacul dulu, pacul. Siap. Lurus terus ke pantai. Oke, Ki. Siap. Oke. Oke. Nah, tukang kayu kan yuk. Wih, tukang kayu gagah, woi. Aku Zack Merli. Senang bertemu denganmu ini. Ada satu hal saja yang kau tak boleh lupa. Di kebunmu terdapat bin. Oke. Menyimpan hasil panenmu yang dijual. Oke, jam 5. Siap. Oke, siap guys. Sip. Kita tinggal apa ini? Oke, okay, cuy, mungkin videonya segini aja. Gue cuman ngasih tahu doang mau main ini. Ya, main apa enggaknya kita lihat aja. Kalau rame kita lanjut. Kalau enggak ya udah. Ya udah gitu. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you next time. Bye. Cuy.